Ya baik, kita ke Jawa Timur. Pemirsa, banjir dengan ketinggian 1 meter menerjang puluhan rumah di dua kecamatan di Tuban. Banjir yang datang secara mendadak pada Sabtu dini hari ini membuat warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banjir akibat luapan Sungai Kening di Tuban, Jawa Timur ini datang secara mendadak pada Sabtu dini hari. Akibatnya arus sungai mengalir deras hingga merendam puluhan rumah warga yang berada dekat bantaran sungai. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri khawatir banjir semakin tinggi. Tak sedikit pula warga yang berusaha menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini merendam puluhan rumah warga di dua kecamatan, tepatnya di Desa Laju Kidul, Desa Mergosari, dan Desa Brangkal. Ya kemarin. Kemarin ya. Ini yang sudah tergenang apa Pak ini? Ya rumah, terus tegal. Harapannya warga Pak ini Pak? Harapannya warga ya surut. Surut ini. Ya minta bantuan sama pemerintah. No. Ya. Warga berharap Pemda setempat segera turun tangan memberikan bantuan darurat berupa makanan dan tempat pengungsian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.